Ratusan pedagang kaki lima di Bogor, Jawa Barat dibongkar paksa aparat polisi Pamong Praja, Kabupaten Bogor. Tidak terima barang dagangannya dibongkar petugas, pedagang pun sempat melakukan perlawanan. Meski sempat mendapat perlawanan, namun petugas tetap melakukan pembongkaran. Hasilnya ratusan kios dan lapak pedagang di sepanjang jalan Pasar Parung ini rata dengan tanah. Selanjutnya kawasan ini akan dikembalikan sesuai fungsinya dan rencananya petugas akan terus melakukan penertiban hingga pedagang tidak berjualan di bahu jalan.